Hai, Assalamualaikum. Kak Mas Emma, apa boleh buat? Hari ini saya nak share dengan anda seorang gadis cantik. Gadis cantik yang pernah viral kat Malaysia ni. So, kita nak gosip, nak sembang-sembang. So, itulah gadis kat belakang ni. Cantik tak tu? Ah. Say hi, Jandu Brias. Jandu Brias? Bukan you lah, belakang. Kat belakang tu, say hi. I panggil dia Jandu Brias yang dok free hair tu. So, yang ini... gadis. Ini bukan gadis ni, orang. Ini bukan gadis. Mana dia cantik jelita. Akak buat IG saya. Okay. So hari ni kita saja sembang-sembang. Kopi, tengok barang. Ma. Tiba-tiba. So tengok barang ma. So memang guna handphone kamu lah sayang. Banyak alasan lah kat Mel ni. Okay, so saya dah cuba kat muka saya, memang rasa elok sangat. Saya baru beli 3 kat dia booking. Ada 3 warna, iaitu warna light, medium and dark. Saya pakai yang medium, so memang okay sangat. Harga dia RM120, ya? Yeah. RM125 tapi diskaun RM85 je. So hari ni tak apalah. So kita sayang bang, apa namanya? Oh, ada orang tanya kakak Sajat kat mana? Kakak Sajat tu pergi menangis, dia sedih. Dia sedih. So sekarang ni kita nanti nak berduet dengan Joy pula. Nak berduet. Nak tak duet dengan saya? Mau boleh tapi suara tak sedap lah Dato'. Okay, kita nyanyi kejap lagi ya. Okay, sama kita sembang tu, kita nak cerita apa yang korang nak tanya apa mengenai saya dan juga Joy. Oh, ramai orang kenal awak, Joy. Thank you. Joy, lepas tu. Hi. So, apa namanya, kita nyanyi lagu sikit lah dengan Tuhan. Nyanyi lah. Tengok, kita tengok ya, beg jutawan kosmetik. Ya Allah, apa namanya? Joy Reva LV. Tengok, yang penting limited edition. Ya Allah, Dato. Jelah kita selongkar dalam beg Joy Reva. Jangan. Please, kita selongkar sikit lah. Janganlah, ya Allah, tak ada apa pun, Dato. Nak tengok. Kita zoom sikit. Okay. Boleh tak kalau ibarat saya nak tengok bawa ada apa? Tak ada apa. Okey, kita tengok, kita selongkar sikit ya, boleh ya? Boleh. Okey, so kat sini kita tengok dia ada pakai bag makeup daripada Olala Marc Jacobs. So Marc Jacobs. So kita apa namanya? Kita tengoklah. Apa yang ada dalam Olala ni? Okey, kejap. Olala. Ya Allah, tanahlah. Marilah tengok. Sebab orang nak tengok. So, kita ada 1,000 orang yang tengok kita. Saya dengan Dato' Alif ni. Hai. So, dekat sini kita nampak nasib baik dia pakai bedak muff ya. Nasib baik. Kalau tidak kantoi sudah. Jatuh pula dah. Allah tolong ambilkan Kak Bel. Saya punya ni. Nasib baik ada foundation muff tu Dato'. Nasib baik ada foundation muff. So, so kita ini sayang. Kat sini sayang. Okay, so bedak ni harga berapa ringgit? Harga sekarang harga RM95 je. Je? Ha, ya. RM95 macam mac harga takut. So, kita tengok dah makeup dan tu foundation tu habis dah. Habis dah. Kat macam cucuk atas ni boleh cucuk balik. So, dia pakai lipstick muff. So, bukan lipstick tu, concealer. Concealer. So, ini antara... mana bagnya? Baguslah, kita nak tengok. Kan, seronok kan datang ofis okay. Nak selongkar kita punya bag. So, nak selongkar, ada ni bag makeup dia lah. So, kita ada yang pula. Okay, kita ada... kita ada bag... apa namanya? Bag daripada jenama Gucci. Ha, berapa ribu beli ni? Ya Allah, berapa dalam... RM3,000 lebih je. Ya, yeah, okey. So dekat sini kita taklah longkar lebih-lebih kan. Datuk punya lagi banyak dan lagi mahal. Okey. So kita juga ada spek mata. Tiba je. Ha, ni ada pakai. Orang bagi review. Saya tak. So sekarang ni kita pakai spek mata. Spek mata so, abang. Okey, so sekarang ni kita kebetulan ada banyak lagi dalam ni. Oh, ada surat daripada kekasih baru. Ha,
Inilah Datuk Syarilah kekasih baru saya. Saya tak jumpa. Ini saya baca surat ni daripada istana. Istana? Wah, kelak kau ni. Ambu kerabat diraja pula kan. Raja pula. Biarlah sorang-sorang. Laku awak sekarang ni. Ha, biarlah sorang-sorang je, Datuk. Janda berhias ke air raya, siapa tak nak? Dan janda berhias lah sangat. Tengok zoom sikit muka. Oh, manisnya. Hai. Okey, ada 1,000 reda je lah barang kena geledah joy lawa tak pergi solat. Oh, saya baru je balik sembang Jumaat. So, okey, BLV ni berapa beli ni, Joy? Okey. Ya Allah, BLV tu waktu ni beli kat Perry. Tapi I check original lah, bukan AA. Memanglah. AA lah. Betak lah, tak original AA lah. Original. Kita support produk original. Okey. So, kita dah sembang pasal mana ni. Mana handbag Datuk pula saya nak selongkar. Okay, pasal tak ada. So, apa yang kau nak tanya mengenai apa nama Joy? Ramai orang kata Joy cantik. Terima kasih. Biasa okay. Je. So, Ni ada ramai orang cakap, hai Datuk, hai. Hai, ni kat mana ni? Sekarang ada kat pejabat Datuk Ali sangat cantik. Ya. Tengoklah. Hai, how are you? Dia cantiknya macam batu. I just want to share with you all about the most, the beautiful woman in Malaysia, Joy. Hai. To be honest, Pak Al tak payah punya handphone. Nak letak dah. Oh, dah letak dah? Dah. Okay. The most beautiful woman yang I pernah nampak dekat Malaysia ni, ini bukan nak pong-pong you tau, tapi I ikhlas cakap. Okay, I ikhlas cakap. Kejap. Tak apa, I nak bersaya, nampak. Okay, sharekan video ni kalau korang suka. Ya, kejap sayang. Aduh. Kejap, saya tengah cari pot elok punya ni. Kejap kat Mel, biar saya buat. Biar, tak apa, Joy, you duduklah, Joy. Mana? Ni, ya Allah, habis tu jatuh. Kejap ya. Habis foundation you, ya? Okay, kejap, sabar. Okay, you rapat sikit. Okay, ni kita kat Facebook. Ada 1,700 orang yang tengah tengok kita live. Okay, saya nak just nak share kepada korang hari ni kebetulan saya sekarang ni bersama dengan tolong Datuk Ali tengah membuli kita. Okay. Dengan Nadia. Okay, so kita tengah live Insta 1,300. Okay, kita pusing lah orang nak tengok ni. Dia berapa telefon sebenarnya? Ini Facebook, satu lagi IG sayang. Facebook naik. Maklumlah orang kata aku ni gila-gilema. Dah sampai seorang lagi. Dah sampai lagi? Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat. Hai. Hai, khabar. Okey. Uyana. Awak dah tengah tengah kalau Uyana. Ya Allah, sini. Sebab saya tengah buat live. Awak duduk sini. Saya tengah buat live. Okay. Oh ya. Tengah buatlah. Okay. So satu IG, satu Facebook dan sebenarnya apa yang saya nak share kepada anda tentang saya nak cerita pasal tiga-tiga orang lah macam mana saya mengenali mereka. First saya kenal Nadia adalah daripada model. Dia model ice cream. Model ice cream. So saya suka dengan kecantikan dia. So I rasakan you ada natural beauty yang betul-betul cantik. Dulu wanita hari ni kan? Wanita hari ni, lepas tu Malaysia hari ni. Sekarang CJ Wine Shop. So ini yang saya kenal mengenai Nadia. Dan korang ramai tak tahu tau, sebenarnya Nadia ni tak suka bercerita, dia nak orang kaya. Dia ni anak kepada pengasas Comel tak kat Tun? Comel tak? Ramai orang yang tak tahu. So ramai orang tak tahu sebenarnya. And very very humble. So yang Uyaina pula saya kenal waktu pencerian gadis Nona. Dan saya kenal waktu tu ada few orang lah. Saya ingat Mimi, awak dan ada 2-3 orang. Dan saya rasa best awak banyak komputer yang cantik-cantik juga. Dan saya tak boleh lupa Datuk buat prank dekat saya. Kalau saya nangis.
Datuk buat prank tau. Saya buat prank. So saya kenallah dia dan apa yang saya notice mengenai dia ada satu sifat pemimpin yang bagus. Waktu kompetitor tu waktu tu tak silap saya ketuanya yang pembaca berita yang lama tu. Siapa nama dia? Akak siapa? Ketua yang ariskan program awak ni satu makcik Khairul Baria. Dia kata I nak kenakan that girl. That girl very talented, banyak sangat cakap, banyak orang kata hebat. So dia tengok you menangis sebab you tak pernah mengalah. Datuk, saya ingat apa Datuk cakap kat saya. Kau ingat siapa lantik kau jadi ketua? Kau lantik diri sendiri jadi ketua. Ya. Yeah. Masa tu saja jelah, prank jelah. Kau rasa takutlah. Oh, tak ada siapa lantik I jadi ketua. So itu adalah saya rasa bila I tengok you, I dapat rasakan you akan jadi somebody. So I cakap you memang seorang yang bijak. Dan waktu tu I ingat satu girl, waktu I kena pergi tu, I memang kena jadi orang tak garang. I disuruh garang. Garang gila. Masa tak boleh bayang lah you jadi garang. Iya. Ya Allah. Dia siap ketuk-ketuk meja. Iya, ketuk-ketuk. Apa suruh? Masa tu dah tahu dah Datuk. Waktu tu tahulah Datuk. Dia pelajar you. Waktu tu dia pelajar you kan. Ha-ha. Sebab yang masak ni semua budak pandai. Yang I ingat lah. So I kenal dia melalui situ. Dan tiga orang kata inspiration wanita yang saya tampilkan pada hari ni amat istimewa. Sebab hari ni sebenarnya saya bersama dengan orang kuat saya, iaitu Cik Rashdan. Cik Rashdan sini lah kejap. Oh, nak cerita. Cik Rashdan kita. Hello. Okay, Cik Rashdan. Saya ni matahari kuat sangat. Sebab tu saya pakai spek. Okey, dan nama tak kenal Cik Rashdan ni sebab dia bukanlah selebriti pun. Tapi dia adalah orang kuat bekas pengurus besar periklanan Karang Krah. Ya, saya. Terima kasih juga banyak membantu kita untuk collection kita kali ni. Oh, no problem. Okey. No. Dan kita juga bersama. Hai, apa khabar? Dah datang. Dan kita juga bersama dengan itu siapa Cik Rashdan? Ha? Inilah wanita viral. I suka sangat. Ya, jom. So, apa yang hari ini saya nak share kepada korang, kita nak tengah nak bincang pasal collection terbaru kami. Tahu apa, korang kena tunggu. Okay, bye-bye semua. Saya kong say hi. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye semua.